بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير أما بعد قوم مسلمين مسلمات Hadirin-hadirat, al-mushahidin dan mushahidat para pendengar KMTV di manapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita dimudahkan Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah sebuah kenikmatan bagi seorang mukmin manakala dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala dalam segala urusan dan ibadah kita. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam taufik Allah untuk bisa meningkatkan ittiba mengikuti meneladani Baginda kita Alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan kita senantiasa ya mencintainya dalam keadaan apapun dalam kondisi apapun kita bisa mengucapkan salat dan salam kepadanya kemudian kita bisa mengikutinya ya meneladaninya dan mencontohnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang uh, masih dalam bab yang ke-11 yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas fitrahnya. Ya, di atas fitrah yang telah Allah berikan kepada kepada manusia di mana para ulama mengatakan dia fitrah itu adalah al Islam setiap anak yang terlahir membawa fitrahnya. Nah pagi ini kita akan membahas hadis kelan, penyempurnaan dari pembahasan ini pembahasan yang ada pada halaman 128 ya halaman 128 ya. silakan diikuti di layar monitor kita. Uh, Ikhwafillah, rahimakumullah. Sahibul Matan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, uh, melanjutkan pembahasan dari bab ini dengan menuliskan hadis ya walahu ma'an dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hadis riwayat Abu Hurairah dan ini riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka marfu'an ya hadis ini marfu' eh, muttasil sanaduh ila nabi sallallahu alaihi yang mana sanadnya sampai ya kepada rasul sallallahu alaihi wasallam ya di mana eh, hadis ini nabi mengatakan ma min mauludin illa yuladu ala al fitrah tidak ada seorang pun anak yang terlahir ke dunia ini melainkan dalam keadaan fitrah dalam keadaan fitrah ya Lalu kemudian Nabi Sallallahu mengatakan, "Faabawahu yahuudanihi, atau Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia uh, seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Nah, Di sini terlihat bahwa ada peran yang sangat jelas ya, yang Disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perubahan anak. Disebutkan fa'abawahu orang tua, tentu ini menunjukkan sebuah uh, lafaz umum. Lafaz yang menunjukkan secara umum orang tua itu sangat besar pengaruhnya kepada, kepada anak, walaupun pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan juga ada. Tetapi di mana anak ini akan besar pengaruhnya dari orang tuanya? Seperti mana orang tua Biasanya anak itu akan mengikut Seperti apa yang ia berikan pendidikan Maka hasilnya seperti ya Proses yang telah ia, yang ia lakukan ya, Maka Nabi SAW melanjutkan hadis ini dengan Kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'ah Sebagaimana seekor hewan induk daripada binatang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Hal Apakah kalian melihat ada yang tidak sempurna? Hatta takunu antum Sampai kalianlah yang menjadikan bagian dari binatang itu yang yang terpotong atau yang hilang di sini Nabi saw membuatkan sebuah perumpamaan bahwa setiap hewan yang terlahir ya oleh induknya maka lahir dalam keadaan ya, sempurna kamilatul wal atraf sempurna lalu kenapa ada eh, anak binatang itu yang telinganya ya putus atau tanduknya yang patah maka disinilah ada peran, ya, hatta takunu antum tajdaunaha kalianlah yang memotong telinganya. Anak, misalnya anak kambing atau anak kerbau, pada kebiasaannya umum orang, ya, kerbau atau anak sapi, terlahir, kamilatul a'dha ya, kaki sempurna, ya kan, semuanya sempurna, telinga yang sempurna. Tapi ada sebagian masyarakat sebagai bentuk tanda daripada telinga, hewan ini milik siapa, maka telinganya di, ya, di potong atau di apa namanya digunting ya. Ini adalah siapa yang membuat dia tidak sempurna? Pemiliknya. Orang yang memiliki hewan itu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan sebuah perumpamaan dan ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian Abu Hurairah membaca uh, ayat ini fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. rum ayat 30 hadis yang muttafaqun alaih. Ikhafillah. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Hadal hadis kata beliau, hadis ini yufassiru ayat as-sabiqah. Menjelaskan ayat yang pertama allati fi awal al-bab. Mana ayat yang pertama yang dijelaskan oleh hadis ini? Hadis ayat yang kita sebutkan tadi. Fitratullah fitratullah Fatar nasa alaiha. Inilah ayat yang dijelaskan oleh hadis yang sedang yang sedang kita baca ini. dan ini merupakan kalau dalam ilmu ulum Al-Quran adalah ayat yang dijelaskan oleh ha, hadis. Karena ayat itu ayat Al-Quran itu, ya kata para ulama dijelaskan oleh yang pertama adalah ayat dijelaskan oleh ayat. Yang kedua adalah ayat dijelaskan oleh ha, Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada ayat yang dijelaskan oleh perkataan tabiin apa perkataan sahabat dan perkataan tabiin. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penafsiran Al-Qur'an. Ya yang yang sempurna. Al-Qur'an dijelaskan oleh Al-Qur'an, Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis dan Al-Qur'an dijelaskan oleh aqwal as-sahabah wa tabiin. Nah, pada bab ini adalah bagian yang kedua. Ayat dijelaskan oleh ha hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan sebagaimana ya ayat Al-Qur'anul Karim butuh kepada penjelasan hadis. Dan itu bukan berarti Al-Qur'an Al tidak sempurna, sempurna. Tapi begitulah Allah menjelaskannya bahwa nabi diberikan ruang untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim itu dengan perkataannya. Ikhwafillah. Apa pembahasannya? Fi anna Allah nas al-Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi menjadikan manusia di atas fitrah Islam. Jadi anak yang terlahir adalah an-naqa ya, al-khalis. Wa islam anak terlahir dalam keadaan Islam. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Ai fatarahum 'ala at-tauhid di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah mereka di atas tauhid ya. mengesahkan Allah meyakini Allah sebagai Rabbnya bukankah di dalam alam di, di, rahim ibu kita Allah telah mengatakan dalam satu pertanyaan alastu birabbikum ya. alastu birabbikum qalu bala syahidna kita semua meyakini setiap bayi yang ada di rahim ibunya Allah telah mengatakan hal itu dan kita berjanji dan kita mengatakan bahwa adalah Allah sebagai Rabb kita. Dan kemudian dia terlahir, terlahir dalam keadaan seperti dalam keadaan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mengimani Allah sebagai Robnya Maka di sini Syekh Saleh Fozan menyebutkan alasan, annahum kalaulah mereka itu salimu min du'atil dalal selamat dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Anak-anak itu, kalau mereka selamat dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, fitratuhum Maka fitrah mereka itu ya berada pada kondisi yang siap menerima setiap kebaikan rasul dan mereka akan mengikuti rasul. Bayangkan. Kalau dibiarkan ya mereka ini di atas fitrahnya dan jauh dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Kalau dalam hadis ini siapa yang menyeru kepada kesesatan? Orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi. Yang mengajari mendidik ya kepada Nasrani, Yahudi dan Majusi adalah orang tuanya. Kalaupun anak ini dibiarkan maka dia akan tetap dalam eh, ya, kondisi tetap menerima al-haq dan tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian Syekh Shalih Fadhlan mengatakan fal fitratu wahdaha la takfi. Fitrah yang ada itu tidak cukup ya, pada diri seseorang. Ya, dia fitrah saja tidak cukup. Mesti ada perangkat yang lain. Mesti ada Perangkat yang lain yang membuat dia menerima kebenaran itu fitrah adalah sesuatu yang yang Allah berikan pada dia, dia apa namanya, perangkat yang uh, pelengkap untuk supaya manusia menerima kebenaran adalah wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fitrah yang ada tidak cukup dia sudah terlahir dengan fitrah tapi ya agar dia selamat la budda min ittiba'ir rusul. Wajib dia mengikuti rasul. Maka fa fitratuhum salihah ya maka insyaallah fitrah mereka yang saleh ini mithl turbah at-tayyibah seperti tanah yang baik. Ya, ini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Fitrah yang saleh yang baik seperti tanah yang baik. As-salihatil nabat yang yang uh, tanah yang bagus yang akan tumbuh di atasnya tumbuh tumbuhan ya, kalau tanahnya uh, subur maka insya Allah tanaman mudah tumbuh itu kita pahami tanahnya subur insya Allah tumbuhan apapun yang kita tanam dia akan mudah tumbuh tapi kalau tanahnya subur tapi kalau tanahnya keras tanahnya gersang tanahnya ya berbatu itu tidak semua tanaman bisa tumbuh, ya. maka di sini, sesuai folder, mengatakan salih kalau fitrahnya baik, maka seperti tanah yang baik, yang subur, yang mudah tumbuh, ya, tanaman di atasnya. Kalau tanah itu dibiarkan begitu saja, ya, tidak dirusak oleh hal-hal yang kita lakukan dan tidak dikotori maka insya Allah tanah itu akan Tabqa salihah tanah itu akan tersubur ya wa idha ghayrat ya maka kalau dia sudah di, dirubah kalau kemudian diberikan ini dan itu ya maka uh, maka semuanya akan rusak bahkan air yang ada pun akan ruh, akan rusak Wasarat inbad, maka tanah itu pun tidak lagi baik untuk tumbuh-tumbuhan. Ini kan sebuah contoh yang sangat indah ya, dari Saleh Fauzan, agar kita bisa memahami uh, sebuah fungsi tanah yang baik itu seperti apa. Seperti, na seperti mana Nabi mengatakan tadi ya, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrahnya seperti mana seekor uh, hewan ternak melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Sampai kalian me, melakukan eh, apa, sesuatu yang ada pada hewan itu, tidak ada yang yang tidak sempurna. Sempurna. ikhwafillah, Rohemukumullah. Ada korelasi dengan eh, tanah yang baik ini, yang mudah tanaman tumbuh di atasnya. Ya ap apabila baik dibiarkan begitu saja maka akan subur dia. Tapi apabila tanah itu sudah diganggu, ya dirubah kemudian dia akan rusak. Wasarat halil inbat maka tidak pantas tidak baik lagi tanah itu untuk ditumbuhkan tanaman di atas di atasnya. Eh khofilla rahimakumullah. Wakahalikal insan kata begitulah manusia. fa khair. Kalau fitrahnya sudah dirubah dia sulit untuk menerima kebaikan, ya kan? Sulit dia tidak akan kenal dengan kebaikan itu lianan harafat karena sudah melenceng sudah berubah tidak berada di atas fitrahnya lagi manusia kalau dibiarkan dia begitu insya Allah dia akan terima mudah dia tapi sekarang sudah banyak virus-virus yang masuk ya sehingga merubah kebaikan hatinya untuk menerima kebenaran anak yang e, bersih dari gangguan luar ya kan? Itu akan mudah untuk di, diajarkan, agar mudah untuk mudah mudah untuk di, disampaikan ya sesuatu dan dia mudah untuk menerimanya. Keturba tanah jika sudah rusak, ya ini jalah kondisi ya tidak akan bisa tumbuh tumbuhan di atasnya. Di sini saya mengomentari tentang apa yang dikatakan Nabi SAW. Wadaraban Nabi SAW li dhalika mathala. Nabi membuatkan sebuah perumpamaan. Bishatil jad'a. Dengan uh, seekor uh, binatang yang sempurna. Ya kamilatul a'adha wal atraf. Allati quti'at uzunuha. Ya. Bahwa Eh, uh, bahawa. Yang dipotong telinganya wa kusyirakarnuha yang di patahkan tanduknya tali dua jama'a sungguh dia sungguh dia semua hewan itu terlahir awal mulanya dalam keadaan salimah laysat majdu'a ah. ya, ini adalah sebuah perumpamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hewan yang dipotong telinganya atau yang dipatahkan tanduknya maka sesungguhnya hewan itu awal mulanya terlahir dalam keadaan salimat al-majdu'ah laysat majdu'ah majdu ya salimatul atraf al atraf wal a'dha sempurna seluruh anggota anggota badannya al qarnaini wal udhunain sempurna kedua tanduknya dan kedua telinganya thumma inna ahlaha humuladi alladhina wa dan pemiliknya lah yang menggunting telinganya yang mematahkan tanduknya wa kadzalikal maulud kata beliau begitu jugalah anak yang terlahir yuladu alal fitrati kamilan dia terlahir dalam keadaan fitrah sempurna mengesahkan Allah fa in ghayratil fitrah jika dirubah fitrahnya fa hadha min murabbin alladziina yuharrifunal al fitrah wa yughayyirunaha maka ini adalah salah satu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh para pendidik yang merubah fitrah anak ya kemudian Uh, menjadikan dia tidak menerima kebenaran lagi. Misalul ladzina yufsiduna turba as-salihah lil buzur fala tunbat. Seperti orang-orang yang merusak tanah sehingga dia tidak lagi subur dan tanah itu tidak lagi layak, ya, tidak lagi menjadi uh, baik bagi tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di atasnya. Jadi, ikhwafillah perumpamannya sangat jelas ya dari Nabi SAW alaihi wasallam ketika Anak ini telah dalam keadaan fitrah, kalau dia dibiarkan, maka anak ini akan menerima kebenaran sangat mudah. Tapi apabila anak ini ya dirubah, kemudian anak ini dilencengkan dari fitrahnya, maka dia akan sangat sulit untuk menerima kebenaran itu. Sebagaimana tanah, ya jika dibiarkan begitu saja, dia akan menjadi tanah yang subur dan mudah tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Tapi apabila sudah dirusak dengan berbagai komponen-komponen maka itu akan menjadikan tanah itu berubah tidak lagi subur dan tidak lagi baik untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Ikhwafillah. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fit, fitrah. Lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah. Lahir dalam keadaan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua adalah Nabi SAW menyebutkan bahwa fungsi yang terbesar peran yang terbesar merubah anak itu adalah orang tuanya. Kenapa di sini tidak disebutkan oleh Nabi Sallam uh, uh, oleh Nabi Sallam faabawahu yuhawidani wuyunasirani wuyumajisani tidak disebutkan Islam di sini kerana memang anak terlahir dalam keadaan Islam. Disebutkan oleh Nabi apa yang tidak ada pada dirinya sejak awal kelahiran. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi Sallam yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Inilah peran terbesar yang membuat anak ini melenceng adalah orang tuanya sendiri. Yang ketiga, ya, bahwa kerusakan anak, kerusakan yang ada pada diri anak, yaitu uh, adalah salah satu uh, bagian daripada hasil kerusakan yang dibuat oleh oleh orang tuanya. Ya, kerusakan pada anak, perubahan pada anak, sulitnya dia untuk menerima kebenaran, maka Subhanallah ini adalah salah satu hasil daripada eh, pengaruh orang tua kepada kepada anaknya. Kemudian di antara makna dan faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus punya tugas yang kuat ya kesadaran yang tinggi untuk memelihara fitrah anak kita. Kita jaga mereka dengan sampai melenceng dari fitrahnya. Jauhkan dari doa dalal, jauhkan dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Kita kenali Siapa teman-temannya, bahkan siapa guru-gurunya, ya, guru-gurunya siapa? Sehingga kita dalam memilih guru untuk anak kita, kita harus tahu akidahnya benar, ya, kemudian ilmunya e, diamalkan, ya, kemudian kita tahu bahwa e, di mana lingkungan anak-anak kita bermain, sama siapa dia bermain, kita juga harus tahu. Sehingga anak kita selamat dari penyuruh kesesatan dan kebinasaan. Ini tugas kita sangat berat di dalam mengawal anak-anak kita, apalagi mengawal fitrah yang telah Allah berikan kepada kepada diri mereka. Ya, ikhwah bahwa anak merupakan tugas dan amanah yang Allah berikan pada diri kita masing-masing. Dan Nabi telah mengatakan hal itu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dipimpinnya. Maka ikhwalah. Ya, sekali lagi kita harus berikan perhatian yang serius, perhatian yang sempurna ya pada anak-anak kita di dalam mengawal fitrah mereka tetap dalam Islam. Ya, ini adalah tugas kita, tugas orang tua, tugas ya para guru, tugas masyarakat saling ingat mengingatkan di dalam kehidupan, saling memberikan nasihat jadi nasihat itu bukan hanya untuk anak kita. Kalau kita melihat anak teman yang e, butuh dinasihati, nasihati. Begitupun de, e, ada yang anak tetangga, begitupun siapa siapapun dari anak-anak kaum muslimin yang butuh nasihat kita nasihati. Yang butuh bimbingan kita bimbing. Yang butuh perhatian kita berikan perhatian kita. Bukan sekedar anak kita saja, tapi anak kaum muslimin secara umum, ya itu adalah tanggung jawab kita bersama agar mereka ini tumbuh di atas fitrah mereka, ya di atas agama tauhid yang benar, ya di atas kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita ya berlepas diri, berpaku tangan, ini kan anak saya itu anak si fulan. Tidak, tetapi punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak telah dalam keadaan fitrah, ya telah dalam keadaan Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita semuanya berada dalam uh, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya sampai kita meninggal, meninggal dunia. Dan ini tugas yang paling pokok, tugas yang paling berat adalah menjaga tauhid mereka. Bukanlah tugas seperti paling berat itu memberikan makan dan minum, tapi tugas yang paling pokok adalah menjaga tauhid mereka. dan menjaga mereka agar tetap tumbuh di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah pelajaran kita pagi ini mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik ya hadis yang bicara tentang setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, zamanun alan nasi as-sabiru fihim qabit al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang berpegang barang